calon pengantin. Yeah. Yang mana calon pengantinnya ini? Iya. Yeah. Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pak, nangis apa? Suksesnya gelaran acara 17-an Indosiar tak lepas dari viralnya percintaan, kisah cinta, kisah kebersamaan Lesti dan Bilar yang begitu menyita perhatian masyarakat, terutama para penggemar mereka. Baru-baru ini, pas pergelaran, kabar tersebut meruak. Rizky Bilar dan Lesti pun kian memantaskan diri untuk melangkah ke jenjang lebih serius, yakni melakukan proses pertunangan. Hingga tak salah ketika Nasar KDI menyebut mereka pas di pagelaran konser 17-an di Indonesia adalah calon pengantin, karena mereka nyatanya sudah sama-sama merasa klop, sama-sama merasa pantas untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Terbukti dari beberapa babak episode sebelumnya bahwa Lesti dan Bilar terciduk selalu bersama-sama, menghabiskan malam minggu bersama, ke mall bersama, dan makan bersama. Artinya hubungan mereka sudah tak biasa lagi. Jadi tak dipungkiri ketika mereka berniat untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Jadi apa yang dikatakan Nasar KDI yang mengatakan Rizky Bilar itu adalah calon pengantin? Nah, itu benar saja guys. Karena yang jelas siapa saja pasti calon pengantin, apalagi Bilar sudah digosipkan, sudah diduga mulai serius dan akan melamar si Dede. Hal ini terungkap dari unggahan Lesti Kejora, sang manajer dan ayahnya juga. Ketika si Bilar disebut calon pengantin oleh Nasar KDI, dia nampak tersipu malu. Dia mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan, di mana calon mantan wanitanya? Ya, nampak dari wajah Bilar sedikit memucat, seakan tak percaya. Tapi itu adalah kisah yang akan menjadi keseruan hubungan Lesti dan Bilar yang akan datang. Lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini? Benarkah dalam waktu dekat Dede akan meresmikan hubungannya dengan Abang Bilar? Dan kapankah mereka akan menikah seperti yang disebut oleh si Nasar, calon pengantin? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye. Yang mana calon pengantinnya ini? Ya. Yang mana pengantinnya? Pengantin ceweknya mana?